Rangkaian acara yang kelima, pentasyarufan Lazisnu Ranting Jambon, yang dalam hal ini akan dipandu oleh pengurus Lazisnu Majelis Wakil Cabang Kecamatan Kemawang. Kepada Bapak Asyadi SPDI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa 'ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Kepada yang terhormat para alim, para ulama, sesepuh binisepuh wonten ing Desa Jambon, yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Furqan ingkang kita antuk-antuk samangkih maidah hasanahipun, ingkang kula hormati Bapak Kiai Warsito selaku pengasuh TPQ Raudhatul Rahmah, ingkang kula hormati sedaya wali santri kalian undangan, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa yang telah berkenan hadir di kesempatan sore hari ini, dan yang saya banggakan sahabat-sahabat pengurus Lazisnu Ranting Jambon. Segala puji dan kesyukuran kita marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya pada kesempatan sore hari ini sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di pengajian akbar dalam langkah haflah at-tasyakur wal ikhtitam LPQ Raudhatul Rahmah tanpa suatu halangan apapun. Maka marilah kita ikrarkan bilisan kesyukuran kita dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salam Allah semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Pada kesempatan sore hari ini, langsung saja kami dari perwakilan Lazisnu Ranting Desa Jambon dalam rangka pentasyarufan dari hasil kotak infak yang tersebar di masyarakat Desa Jambon, sore hari ini kita akan melaksanakan pentasyarufan di bidang pendidikan yang berupa pembagian 1000 buku kepada santri yang ada di Desa Jambon. Berhubung waktu sudah semakin sore, saya akan membacakan perwakilan LPQ yang nanti akan menerima buku kepada yang akan diberikan kepada santri sebagai simbolis. Pada sore hari ini ada 4 perwakilan LPQ yang ada di Desa Jambon. LPQ yang pertama, LPQ Raudhatul Rahmah. LPQ yang kedua, LPQ Nurul Misbah. LPQ yang ketiga, LPQ Salahuddin Al-Ayubi. Dan LPQ yang keempat, LPQ Al-Hidayatullah. Dari keempat LPQ yang disebutkan, diharapkan nanti setelah saya panggil untuk bisa naik ke atas panggung pengasuh LPQ beserta perwakilan 5 santrinya. Untuk yang pertama dari LPQ Raudhatul Rahmah pimpinan Bapak Kiai Warsito, untuk
bisa naik ke atas panggung beserta perwakilan 5 santrinya. Dan dimohon kepada Bapak Zaini selaku Ketua Batko TPG Kecamatan Gemawan untuk bisa memberikan secara simbolis buku yang akan dibagikan. Sekali lagi dimohon untuk Bapak Zaini selaku Ketua Batko TPG Kecamatan Gemawan untuk bisa menyerahkan secara simbolis buku yang akan dibagikan. Secara simbolis diserahkan kepada pimpinan LPG Raudhatul Rahmah. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya dari Lembaga Pendidikan Al-Qur'an Nurul Misbah pimpinan Bapak Istoyo dipersilahkan untuk bisa naik ke atas panggung beserta perwakilan 5 santrinya. Dan dimohon kepada Bapak Kiai Ahmadi untuk bisa memberikan secara simbolis buku yang akan diberikan. Allahumma salli ala sayyidina.
sekali lagi dimohon untuk kepada Bapak Kiai Ahmadi untuk bisa menyerahkan secara simbolis buku yang akan dibagikan. Selanjutnya dari perwakilan Lembaga Pendidikan Al-Quran Salahuddin Al-Ayubi Dusun Kudan, perwakilan Mas Agus Mualif beserta 5 santrinya untuk bisa naik ke atas panggung, dan dimohon kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Wardoyo untuk bisa menyerahkan secara simbolis buku yang akan dibagikan. Bisa foto bersama.
Dan untuk yang keempat, perwakilan dari Lembaga Pendidikan Al-Quran Hidayatullah Dusun Braman Kulon, pimpinan Bapak Didik, untuk bisa naik ke atas panggung beserta perwakilan 5 santrinya. Dan kepada yang terhormat Bapak Karyoto untuk bisa menyerahkan secara simbolis buku yang akan dibagikan. Bapak Didik untuk bisa kepada Bapak Karyoto untuk bisa memberikan buku yang akan dibagikan. Demikian pentasyarufan buku 1000 buku kepada santri yang ada di Desa Jambon oleh Lazisnu Ranting Desa Jambon telah terlaksana. Semoga ke depan Lazisnu Ranting Desa Jambon semakin mantap dan kesadaran masyarakat Desa Jambon untuk berinfak juga semakin baik. Demikian pentasyarufan yang telah dilakukan dari saya dari awal hingga akhir. Apabila banyak kekeliruan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.